hari ini sudah kita layangkan surat panggilan untuk klarifikasi terhadap saudara RV ini. Kita jadwalkan hari Kamis. Ya, hari Kamis nanti untuk hadir di sini. Nanti akan kita sampaikan teman-teman. Tadi Pak Kapolda pun menyampaikan, kami akan sidik ya, secara tuntas. Bahkan Satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina. Karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina 5 hari, harus. Ya, ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini akan kita proses. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.